Oke, kali ini kita akan membahas varian terbaru dari Toyota. Kebetulan yang ada di hadapan kita saat ini adalah varian Toyota Race 1.0S CVT 2-tone bermesin 1000cc dengan turbo intercooler. Pertama-tama, mari kita bahas dulu tampilan eksteriornya. Pada tampilan depan dapat kita lihat desain trapezoidal dan ini headlampnya sudah LED. Serta juga dilengkapi dengan LED sekuensial untuk lampu sennya seperti yang kita lihat saat ini. Dan ini lampu DRL-nya. Kemudian ini fog lamp, kristal halogen multi reflektor. Kemudian lanjut pada bagian sampingnya, pada bagian kaki-kakinya dapat kita lihat menggunakan ban berukuran 205/60 pakai velg berukuran ring 17 berkelir warna hitam. Ini ada emblem bertuliskan turbo pada fender bagian depannya. Kemudian ini pada spionnya sudah auto retractable dengan cover spion berwarna hitam. Pada varian ini disebut two-tone, dapat kita lihat pada bagian atapnya berwarna hitam, berbeda dengan warna bodi bagian bawahnya. Kita lihat atapnya berwarna hitam. Kita lihat lagi pada bagian sampingnya terdapat emblem GR atau Gazoo Racing memanjang dari pintu baris pertama hingga pintu baris kedua. Kemudian kita lanjut untuk melihat tampilan belakangnya. Ini dia tampilan belakangnya dapat kita lihat. Rear lamp atau stop lampnya LED. Ada emblem Toyota Race dan logo 50 tahun Toyota Indonesia. Ini dia desain aero kit pada bumper bagian belakang. Dan ini kamera mundur atau kamera parking. Serta dapat kita lihat emblem GR Sport pada pintu bagasi bagian belakang.
Sekarang kita lihat tampilan sisi sebelah kanan sama dengan sisi bagian sebelah kiri. Ini logo GR-nya dari pintu baris pertama hingga menembus pintu baris kedua. Oke, lanjut kita lihat bagian interiornya seperti ini. Ini tombol Vehicle Stability Control. Ini tuas pengaturan lampu dan di sebelahnya convenient pedal shift. Dan ini setir kemudi yang sudah dibalut dengan kulit. Head unit 9 inch. Adaptable auto AC atau AC yang bisa beradaptasi sendiri menyesuaikan keadaan suhu di dalam kabin. Kemudian ini tuas transmisi CVT. Pada tuasnya menggunakan knob untuk perpindahan pada setiap transmisi. Pada joknya sudah dikombinasikan antara kain dan kulit. Dapat kita lihat perpaduan antara kain dan kulit dikombinasikan. Dan ini front soft pad armrest atau sandaran tangan atau bantalan yang lembut. Oke, lanjut. Sekarang kita buka pintu bagasi bagian belakangnya sehingga dapat kita lihat luasnya bagasi belakang dari Toyota Race ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengendarainya sekaligus merasakan sensasi berkendara menggunakan mesin 1000cc dengan teknologi turbo intercooler. Ini tampilan kunci kontaknya. Kemudian langsung saja kita tekan tombol power engine-nya. Transmisi Toyota Race yang dilengkapi dengan teknologi new CVT memberikan akselerasi yang responsif, smooth, dan juga efisien bahan bakar.
menggunakan mesin 1000cc dengan turbo intercooler, 3 silinder segaris dan 12 katup VVT-i, mampu menghasilkan tenaga maksimal 98 PS pada putaran 6000 RPM, serta torsi maksimalnya 14,3 di putaran 2400 sampai dengan 4000 RPM.